Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Merolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yesus yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus maksudnya adalah Roh Kudus Allah. Dengan demikian, Maria yang mengandung dari Roh Kudus artinya ia mengandung dari Allah. Hal itu dinyatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf lewat mimpi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf lewat mimpi. Ketika itu Yusuf masih bertunangan dengan Maria. Artinya adalah mereka belum menikah. Tetapi dia mengetahui bahwa Maria sudah mengandung seorang bayi. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria, istrinya, di muka umum, maka ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Matius 1 ayat 19. Ketika itulah Tuhan mengutus malaikat-Nya untuk berbicara dan menjelaskan kepada Yusuf bahwa Maria itu adalah seorang gadis yang baik dan bahwa dia mengandung itu adalah dari Roh Kudus. Dalam mimpi itu, malaikat Tuhan berusaha meyakinkan Yusuf tentang Maria dan tentang bayi laki-laki yang ada di dalam kandungannya itu. Dan kemudian malaikat itu berpesan bahwa bila bayi laki-laki itu lahir, ia harus diberi nama Yesus. Bayi laki-laki yang akan lahir itu
diberikan nama Yesus adalah karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus yang lahir dari kandungan Maria itu yang telah diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf adalah juru selamat manusia. Begitu banyak petunjuk yang diberikan oleh Alkitab tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Dia adalah keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis, demikian kata Tuhan di Taman Eden. Dia adalah juga Immanuel yang mewakili Allah menyertai kita. Itu adalah pernyataan Nabi Yesaya 740 tahun sebelumnya. Dialah juga tunas adil bagi Daud, artinya seorang raja yang kekal, perlambang penerus kerajaan Daud. Itu juga pernyataan Nabi Yeremia. Semuanya meyakinkan kita bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari jadikanlah Dia sahabatmu, karena Dialah Raja kita dan Juru Selamat yang mengasihi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadikan kita sahabat-Nya, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.